Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini aku mau unboxing HP Oppo A16 ini guys. Kita unboxing bareng ya guys paketnya. Ini pengemasannya rapi banget guys, tebel banget bubble wrapnya, sampai aku susah ini bukanya. Tapi lebih aman ya guys, kami untuk HP-nya di perjalanan. Tuh nggak kebuka-buka guys, sabar ya guys. Agak lama ini bukanya, soalnya pakai gunting. Katarnya nggak tahu nyelip di mana. Nah, udah nih guys, udah kelihatan ini dusnya. Wah, ini guys, penampakan HP-nya. Ini dusnya tebal banget guys. Oppo sih emang dusnya itu bagus ya guys. Ayo kita buka guys, kita lihat HP-nya tuh seperti apa sih. Kita buka dulu ya plastiknya. Masih ori guys. Dapat kepala charger dan juga kabel data guys. Kita langsung buka ya guys HP-nya. Wah, keren banget guys desainnya. Aku langsung aktifin HP-nya ya guys. HP Oppo A16 ini kamera selfie-nya 8 megapiksel guys. Dan kamera belakangnya itu 13 megapiksel, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Baterainya itu 5000 mAh guys. Gede ini guys, awet dipakai seharian. RAM-nya itu 3 GB dan internalnya itu 32 GB. Ini udah masuk Android 11 ya guys. Dan HP Oppo A16 ini komplit guys. Dia itu udah dapet jelly case, SIM injector, kepala charger, dan kabel datanya juga udah Type-C ya guys. Dan dapat buku petunjuk, dapat juga buku garansinya guys. Jadi sudah komplit. Dan desainnya ini guys, cakep banget, elegan. Dan HP Oppo A16 ini sudah dilindungi IPX4 ya guys, jadi aman kalau kena cipratan air. Kita bisa bawa mandi guys. Ini lama guys aktifinnya, jaringan di sini agak susah soalnya. Guys, HP-nya sudah aktif. Sampai sini ya video unboxingnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.